tujuan yang mulia untuk membantu masyarakat. Itu secara sistematis kita sudah sampaikan para perwira yang nanti ada penyampaian dua kata. Satu lagi dari apa tuh? Ulin siap. Kita baris. Semuanya di posisi. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Hati-hati di jalan. Kebetulan kegiatan membagi paket sembako yang kita dapat dari hasil kerjasama antara Kodim dengan Yayasan Buddha Seti. Paket sembako ini berjumlah 1.000 karung beras dan 1.000 karung sembako serta 1.000 masker. Sasarannya kemana dong? Sasarannya langsung ke masyarakat yang tidak mampu. Data ini kita dapatkan langsung hasil survei dari babinsa-babinsa kita. Yang berperankan dari kumpulan Gojek. Sehat ya, kalau punya penyakit di rumah ya. Tapi kepada desa mintanya mainan.